Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Pajama Drive yang akan dibawakan oleh JKT48 Trainee. Selamat datang kembali! Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag Pajama Drive JKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video, maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo, aku Frit. Yeay! Halo semuanya, selamat sore! Sore! Kami dari JKT48 Trainee! Terima kasih telah datang dan menyaksikan pertunjukan Pajama Drive oleh JKT48. Tadi kami telah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Sonichi, Hari Pertama. Yang kedua ada Hisatsu Teleport, Jurus Rahasia Teleport. Yang ketiga ada Gokige Nanamena Mermaid, Putri Duyung yang sedang sedih. Dan yang keempat ada Futari Nori no Jitensha bersepeda berdua. Gimana, apakah penampilan kami tadi membuat kalian bersemangat? Oke, Pajama Drive adalah satu legendaris yang pertama kali dibawakan oleh kakak-kakak generasi pertama JKT48 lebih dari 12 tahun yang lalu lah. Kami JKT48 Trainee akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan penampilan yang penuh warna dan penuh energi untuk kalian semua. Maka dari itu semuanya mohon dukungannya selalu ya. Mohon dukungannya. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing mulai dari sebelah kiri sambil berbincang-bincang mengenai kebiasaan orang Indonesia yang kita banget dan sebutin alasannya kenapa. Silakan. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Pelukis yang hadir di mimpi-mimpi indahmu. One, two, Trisha. Halo semuanya, aku Trisha. Terima kasih. Trisha. Makasih kak. Oke, jadi kebiasaan orang Indonesia yang aku banget itu salim. Kenapa? Aku gak tahu kenapa, kayak aku kalau misalnya mau pamit nih abis kegiatan, aku pasti bakal salim. Kayak gini, aku contohin ya. Aku gak tahu kenapa, tapi karena aku pernah, waktu itu tuh aku lupa pas masih umur 9 tahun gitu, aku lupa salim. Terus kayak mama aku ngeliat, terus aku dimarahin. Aku nggak nih, aku, pas nih, aku nggak salim. Masalahnya dia di mall aja salim. Sumpah. Ya aku waktu itu pernah ketemu kakak staff lah di mall, terus aku salim. Kayak gitu. Sekian, terima kasih. Yeay. Yeay. Wow. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Hadir dengan 1000 kejutan, checkmate, semoga menangkan hatimu. Halo semuanya, aku Erin, terima kasih. Erin. Halo. Aku kalau yang Indonesia banget menurut aku ya. Aku tuh kan sering membeli makanan dengan hemat ya guys. Jadi aku tuh satu makanan berdua biasanya. Misalnya Fridzi nih, misalnya Fridzi ya. Jadi aku tuh kan suka banget makan berdua. Dan kan biasanya ada porsinya gitu kan guys. Misalnya kita berdua tapi ada 9. Nah makanan terakhirnya tuh gak mau aku makan. Karena aku tuh orangnya baik banget kan. Jadi kayak aku gak enak gitu kayak misalnya aku udah makan berapa terus nanti bakal ada satu. Dan itu bakal aku sisain terus guys. Sampai orangnya kayak gak apa-apa Erin kamu makan aja. Oh, oke gitu. Sampai ditawarin aku bakal banget makan. Itu sebenarnya kamu gengsi doang. Iya karena
karena gak enak Fritzy dan oh, gitu. Ya? Jadi aku nunggu ditawarin dulu guys, baru makan makanan terakhir gitu. Kalian gitu juga gak? Ya. Sekian, terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Abra-kadabra, sip-sulap yang siap membuat. Hatimu terpikat. Halo semuanya, it's me Fritzy, terima kasih. Fritzy. Oke, jadi menurut aku yang Indonesia banget itu ya, aku tuh senyum. Kalau misalnya ketemu orang asing itu kita pasti otomatis senyum gitu gak sih? Ya enggak? Ya. Ih, kok gitu? Emang kalian iya, Fritzy. Ya. Emang iya. Fritzy doang. Gini-gini. Iya. Di sekolah itu diajarin namanya 3S, itu namanya senyum, sapa, salam. Jadi tuh kalian harus baik ya sebagai orang Indonesia itu, kalau misalnya ketemu disenyumin gitu ya. Oke? Okay? Bagus, bagus. Fritzy. Ya gitu. Kamu gitu gak? Iya, Fritzy. Oh iya. Keren. Nala? Iya, Fritzy. Sekian, terima kasih. Yeay. Yeay. Hey. Halo semuanya, selamat sore. Sore. BBM sedang lincah, aku akan berlari-lari di pikiranmu. Halo, katakan Kimi. Kimi. Halo semuanya, aku Kimi, terima kasih. Kimi. Kimi, semangat. Makasih ya. Makasih. Oke, jadi menurut aku yang Indonesia banget itu adalah aku tidak bisa makan. Bisa sih sebenernya, cuman kayak apa ya, gimana ya jelasinnya. Aku gak bisa makan tanpa ada sambel, ya gak sih? Iya, ya Kimi gak sih? Tapi, ya. Berarti gini ya, kamu tuh sebelahnya harus ada sambel, tapi sambelnya gak usah dipakai. Ya, kan yang gitu, penting bareng. Ya gitu lah mungkin ya. Jadi kayak sambel tuh, misalkan kalau makanan kalian kurang ada rasa gitu kan, sambel tuh bisa nambah rasa gitu gak sih? Iya gak sih? Emang iya Kimi? Emang iya Kimi? Iya, iya. Sekian, terima kasih. Aku kaget loh kak. Oke. Okay. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Are you ready? Jalan hari ini dengan menari bersamaku. Yuhu, aku Levi, terima kasih. Levi. Oh, hai, lucu. Oke. Hal yang Indonesia banget tapi terjadi di aku adalah aku kalau makan mie atau udon atau apapun itu aku pakai garpu. Gak boleh, kalorinya banyak, gak boleh. Ya, kalian yang makan mie pakai nasi gak boleh ya. No, gak boleh, gak mau. Tapi kurang kenyang. Kurang kenyang. Kurang kenyang gak boleh. Kenapa emang kamu makan mie pakai garpu? Bukannya semuanya pakai garpu gak sih? Enggak, aku kan biasanya pada pakai sumpit ya. Kamu punya tangan. Sekte mana ini? Bagus, iya bagus. Aku pakai sumpit ya guys, karena aku pakai garpu. Gimana sih? Aku pakai garpu guys. Soalnya nggak bisa pakai sumpit itu aja. Terima kasih. Yes. Kele, kamu ya. Cantik aja hari ini. Terima kasih ya. Aku izin juga dulu ya. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Papi, papi, pum. Aku akan mengejut kamu dengan kehebatanku. Halo semua, nama aku Lili. Terima kasih. Cili. Lili, semangat. Makasih. Hai. Oke. Kok berat? Jadi, kalau menurut aku, orang Indonesia itu suka banget kalau misalnya nonton, itu tuh ngomong sendiri. Bener gak sih? Kayak misalnya nih, mau nonton sinetron, nonton drama, nonton sepak bola, apapun itu, mau tinju-tinjuan, tetap aja nih kayak gini ya, aku contohin nih.
kok itu kayak gitu sih? Eh, kok kayak gitu sih? Ya, dia nuk banget. Ya harusnya gak kayak gini. Atau gak kayak, ini bener deh si karakter ini jahat banget sih. Kok dia bisa kayak gitu sih? Pasti kayak gitu gak sih kayak rata-rata. Tukang komen ya. Lili bagus. Bagus Lili. Keren Lili. Kayak anime suaranya. Hai. Arigato. Gak denger. Gak apa-apa. Makasih ya Nino, jangan geli ya. Sekian, terima kasih. Yeay! Lana, kamu keren banget. Semangat ya. Makasih ya, kamu juga keren. Oke, selamat malam semuanya. Selamat sore semuanya. Izinin aku Jiko ya. Oke. Dengan kekuatan bulan, aku akan... aku. Halo semuanya, nama aku Lana. Terima kasih. Semangat dong aku, Pak. Oke. Iya. Akhirnya aku bisa menjawab. Oke. Okay. Jadi guys, kebiasaan aku... Betul, Pak. Agak-agak. Jadi kebiasaan aku kalau seperti orang Indonesia itu makan nasi pakai apaan aja? Garam. Makan apa aja pakai nasi. Iya, ya, makan apaan aja pakai nasi. Itu guys, jadi tuh aku kemarin makan bakso. Terus tuh aku beli bakso karena di tempatnya enggak jual nasi, aku pindah tempat. Iya, jujur karena itu karena ya. Tukangnya pasti udah sedih tuh, udah seneng. Aku kok jadi yang jualnya aku tutup langsung. Iya. Aku cuma nanya gini kok, mas ada nasi enggak gitu. Terus orangnya bilang gak ada, terus aku kayak okay, makasih. Terus aku jalan. Kamu marah-marah kan? Gak boleh. Jadinya aku beli nasinya di tempat lain gitu, tapi aku tetap beli mas. Aku tetap beli baksonya. Lucu deh. Udah sekian, terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Rar, si singa pemberani yang siap menyemati harimu. Halo, aku Nala, terima kasih. Nala. Kok gak manggil aku sih? Makasih ya. Kalau aku, apa ya? Sebenarnya semuanya udah diambil, tapi aku paling basic aja ya, pakai sendal. Aku suka banget pakai sendal. Oh. Iya lagi. Iya banget lagi, sumpah. Lagi, Pak. Mereka teman kita. Iya, kan? Iya lagi. Iya, kayak... pakai sendal itu nyaman. Aku lebih memilih nyaman, guys. Sandal apa nih? Sandal jepit apa sandal apa? Sendal jepit deh. Jepit. Jepit. Oh, iya. Gitu. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Si panda unyu yang selalu ceria. Hai, aku Nacia bikin kamu. Ya, halo semua, aku Nacia, terima kasih. Nacia. Beda yo. Yeah. Yo. Udah. Aku jawab ya. Apa? Ini Indonesia banget ya. Yang Indonesia aku banget. Ya, oke? Okay? Ya. Yeah. Enggak nih, biasanya kita habis berenang, makannya apa? Makan mie instan kan, terus dimasukin ke tempat bakal kotak. Sumpah itu enak banget. Asli cuy. Terus kayak, ini kita gak pakai garpu, gak pakai sumpit, pakai tangan. Iya lagi. Sumpah ya, iya lagi. Terus kadang ya pakai nasi.
Jangan bilangin Leti. Terima kasih. Yeay. Yeay. Arale. Ya. Senyumanmu. Jangan gitu, teman-teman. Jangan seperti itu ya. Gak boleh. Gak boleh. Kenapa? Gak mau coba lagi ya? Udah gak apa-apa. Oke, semuanya selamat sore. Sore. Seperti bunga yang mekar, aku akan membuat kamu, kamu, dan kamu terbayang-bayang. Aku Ara Arali, terima kasih. Si Arali. Oke, aku kalau menjadi orang yang Indonesia banget itu, apapun cuacanya aku akan memakai jaket. Aku gak tahu sih sebenarnya relate gak sih? Enggak. Panas. Enggak relate. Tapi orang kalau di jalan pakai naik motor biasa pakai jaket. Ya udah kan itu cuacanya apa? Panas, hujan, enggak pakai. Ya enggak relate. Enggak pakai. Marahin aku enggak? Enggak, aku kan sabar. Sabar. Oke. Okay. Ya menurut aku tuh apapun cuacanya emang harus pakai jaket gitu loh. Kayak enggak tahu aku setiap ketemu orang pasti pakai jaket. Kan misalnya baru nyampe FX nih, terus kan baru lihat pintu lobi ada yang masuk gitu. Itu pasti baru lepas jaket. Kayak ya enggak sih? Kamu doang kali. Kamu doang. Itu aku dikasih saran sama Erin sih sebenarnya. Terus kenapa lihat ke aku? Ya pokoknya menurut aku kayak gitu karena emang kalau misalnya mereka nih kayak misalnya siapa yang nyampe, ya siapapun itu kalau misalnya gendol gue sering nyampe tuh bisa lepas jaket, guys, seriusan. Aku yakin dan aku sangat mengamati orang-orang kan, ya kan? Iya. Iya. Ya jadi menurut aku emang kayak gitu. Ya udah sekian, terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Bagai kalung bereaksi dengan air, aku meledak dengan semangatku. Boom. Aku Reji, terima kasih. Reji. Hai. Aku baik, makasih ya, Kak. Oke. Good. Bra. Jadi, jangan enggak. Jadi aku ya yang kebiasaan aku yang orang Indonesia banget itu tuh misal rame gak ada tempat duduk aku jongkok. Tapi sebenarnya aku tuh dulu gak bisa jongkok tau guys, aku baru bisa jongkok tuh akhir-akhir ini. Tapi tetap aja jongkok aja gitu kalau walaupun pegel tapi gak apa-apa. Iya enggak? Oh dia mah ngemper. Sekian dari aku, makasih. Yeay. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Semangatku full terus. Gas. Olin. Halo semuanya, aku Olin, terima kasih. Olin. Olin kawaii. Hai. Gemes sekali ya. Kayak mainan yang iya. Mungkin kayak kesedek itu gak sih yang biasanya yang buat duck toy gitu. Kamu kok gitu mukanya? Ih, parah. Emang apa? Parah. Love you. Oke. Jadi apa ya, yang sebenernya udah ambil semua sih jawabannya. Tapi biasanya kalau misalnya ada kondangan, aku kalau ada makanan gitu kan biasanya makanannya panjang tuh, biasanya kan juga kayak rame. Jadi biasanya aku comot-comotin makanan bingkis-bingkisannya gitu, kue-kuenya, terus aku bawa pulang. Ya, biar gak mau bazir gak sih? Jadi daripada gak ada yang makan, kita ambil gak sih bawa pulang, terus kasih ke adik kita, ke di rumah ya? Iya, buat di rumah. Bungkusnya pakai tisu ya? Iya. Dikantongin masuk tas. Iya, jadi kalau misalnya ada kantong, ada tas, aku tetap masukin. Jadi kadang mungkin tasnya gak bau-bau kue-kue gitu, lezat kan. Jangan gitu. Oke, semuanya sekian, terima kasih. Yeay. Gimana semuanya, apakah kalian masih pada semangat? Semangat. Kalau begitu, mari kita lanjut ke game berikutnya. Semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Yeay! Seru banget! Tepuk tangan dong! Teman-teman! Yoi, tadi kami sudah membawakan 5 buah lagu. Yang pertama ada Tenshi no Shippo, Ekor Malaikat. Yang kedua ada Pajama Drive. Yang ketiga ada Junjo Shugi, Prinsip Kesucian Hati. Yang keempat ada Temo Demo Nanamida, Air Mata Perasaan yang tak
tersampaikan. Dan yang terakhir ada Kagami no Nakano Joan of Arc, Joan of Arc di dalam cermin. Gimana seru gak teman-teman? Seru! Iya lagi. Oke, sekarang kita akan membacakan live acts dengan hashtag Pajama Drive JKT48. Let's go! Bro, look at that. Nacia, kamu harus baca yang kaki ya, Nacia. Kita berdua. Yang mana? Oh, ini. Yang itu. Oke, aku pertama ya. Dari kaki ya. Jalan-jalan sambil gosok gigi. Akhirnya bisa lihat Olin dan Nacia demo lagi. Yeay, gimana sih? Yeay. Aku sudah gerges. Ahai, spontan. Gerah. Ini gak usah dicontohin ya banyak. BTW semangat show-nya Erin Oshiku satu-satunya, bro. Bro. Kasih ya. Kim. Kenapa harus aku? Itu lihat itu siapa? Oke. Bro. Dari Kak Uhak. Selamat sore buat Oshiku yang paling imut, lucu, cute. Makasih. Oke, berasa cringe gitu lah aku bacanya. Stop. Kamu tau gak kalau semprot nyamuk 1 detik bebas nyamuk 10 jam? Tapi kalau aku lihat kamu 1 detik terbayangnya berjam-jam. Kimi, bohong. Masa berjam-jam doang? Masa berjam-jam doang. Makasih buat yang baca. Tuh kan dia makasih ke aku. Iya, sama-sama Kimi. Aku mau wakilkan. Biasa aja. Siapa yang baca? Aku. Yes. Lucu dia. Dari sini ya? Oh, ini. Oke, boleh. Dari Kak Ardi, selamat malam ketua bebek yang imut, gemesin, dan suka marah-marah Erin JKT48. Ya, dia suka marah-marah ya. Semangat show-nya semua, aku ada pantun nih buat yang baca. Ngambil palu sama paku. Yang baca mau gak jadi pacarku? Gak mau. Oke, udah terjawab. Spontan! BTW foto di bawah siapa ya? Imut. Oh, ini kita semua. Ini kita semua ya? Iya. Makasih ya, Kak. Kesenangan dia. Lucu. Gemes. Kamu yang mana, Fritzi? Gak tahu. Ini pokoknya gak tahu. Itu Naila gak sih, pimpi gembung. Yuk, Olinda. Olinda. Yang mana guys? Hadi. Mana Olin? Ini yang tengah. Oke. Dari Kak Hadi 14. Slimit Milim, Oshiki yang Kilimi. Nacho JKT48, Simingit, Shiyunyi, Iki Idipintin Nich. Kenapa sih mau persulit orang? Ipiti. Siti Titik Dwi Kimi. Kimi. Maaf ya kalian, aku gak bisa baca beginian. Kimi Cintik, Ryu J1 yang Pinyi Intik Oshiki Siti. Hah? Siti-sitinya. Maaf ya guys, aku gak bisa baca beginian. Emang terima iya sih, lupa. Terima kasihnya Isma yuk. 1, 2, 3. Trimisi. Ayolah, party puper. Udah lanjut yuk. Makasih ya. Nacia. Oke, yang mana? Pilih dong. Rapi. Yang tengah-tengah belum muncul. Yang mana? Ini ya. Blow. Jadi Kak, blow. Selamat sore teman-teman Gen 12. Sore. Saya besok kalian nggak kerasa ya besok kalian udah genap 1 tahun. Wow. Bener. Nacia. Sejak kapan genap itu 1 tahun? Gimana sih? Coba bacanya ulang. Ulang bacanya. Nggak kerasa ya besok kalian udah ganjil 1 tahun di JKT48. Bagus. Untuk kedepannya semangat terus ya, fly higher semua teman-teman aku. Emang ya? Yeah. Ikan hiu makan tomat. Deh, pok apa sih? Apa sih? Ikan hiu makan tomat ya. Deh. Makasih ya, besok.
Mana-mana terharunya? Oh, nangis-nangis. Oh, cup. Ayo, Kimi. Siapa ya? Siapa ya? Pak Lutfi Dwi Emot Batu. Okay. Mirip Nacia, demi. Mirip aku diam loh, Kim. Ya, oke, makasih. Selamat sore, Oshiko satu-satunya. Fritzi, gimana kabarnya? Semangat pajama hari ini. Aku ada pantun nih buat pesulap kecil. Itu bikin, kecil tapi gede ya. Bikin atap dari lontar. Cakep. Kamu menatap hatiku bergetar. Cakep. Love you, sir. Kebon. Tips soal juga buat yang dari hari ini, Olgin. Maci ya, Kak. Maci. Arigato. Aku gak kenal kamu. Aku gak mau muncul lagi. Tukaran tempat dong. Gak mau. Kasian Kiminya. Jangan berantem ya. Ayo kita baca dari siapa nih? Gak apa-apa banget, lanjut. Berci. Dari mana ya? Dari mana, hayo? Yang gini gak sih? Oke, okay. Dari Kak Agax. Sore all. Mana jawab dong? Sore. Bagaimana kabarnya di sore yang membara ini? Cuman pengen bilang semangat untuk yang perform hari ini. Kalau kalian semangat, pasti yang menonton juga ikut semangat. Ya gak? Iya, udah nonton aja gak semangat, Fritzi. Iya, tapi mereka gak semangat. Iya gak? Iya. Nah gitu. Pada belum makan, Fritzi, kasihan. Oh iya, titip-titip. Apa sih? Oh ya, titip salam untuk Oshiku Arali JKT48 ya. Oke. Okay. Terima kasih. Makasih ya, Kak. Akan disampaikan. Aku ya? Yes. Siapa ya? Siapa guys? Ini Alin. Yaudah, sekali lagi ya. Oke, yang ini. Yang PP-nya ada kuning-kuning. Adik Raffi. Selamat sore cinta pertamaku, Oli Manuel. Nggak ada Oli Manuelnya sih. Aku ada pantun nih. Nona cantik jualan jamu. Cakep. Jamu diminum terasa mengkudu. Cakep. Meski kita jarang ketemu, cintaku hanya untukmu. Spontan. Mari kita lanjut ke lagu berikutnya ya. Let's go. Gimana? Kalian masih semangat kan? Masih. Udah makan belum? Belum. Pantes. Oh, makan gratis. Oke. Okay. Nanti sampaikan. Teman-teman, traktir dia ya. Oke. Okay. Oke, semuanya. Lin. Siap. Oke, semuanya. Selamat menikmati. Yeay. Oke, tadi kami telah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada 2 Years Later. Yang kedua ada Inochi no Tsukemichi, Cara Menggunakan Hidup. Dan yang ketiga ada Kishite Sonshi Chataru, Kishi sudah dicium. Gimana, tadi membara banget gak sih? Membara. Oke, jadi kali ini mau ngapain, Ciolin? Ngapain ya, kalau situ bagus kita mau main game apa nih? Game apa game ya? Game yang membara. Game membara apa tuh? Namanya Dor Der Der Dor. Dar Der Dor. Dar Der Dor. Dar Der Dor. Apa tuh mainnya? Jadi gimana, Alin? Jadi kita harus memberikan satu gaya kita. Contohnya, kalau Levi, yuhu. Atau mungkin yang lain. Jadi nanti kita bakal Dar Der Dor, Levi. Nanti kita harus memperagakan gerakannya dia. Begitu. Oke. Okay. Udah ngerti belum? Terus kita ngafalin teman-teman yang lain ya. Kita benar kita sama lain. Kalau enggak sama gimana? Kalau enggak sama, dihukum. Yang dihukum siapa? Lana. Yang punya gerakannya. Oh. Okay. Kita coba dulu enggak sih? Coba dulu. Okay. Trial dulu ya. Siapa yang enggak ikut? Siapa? Boleh. Oh ya udah Ciara Lin boleh. Okay. Ih, gak mau kena hukuman. Kenapa sih hidupnya Susun banget? Ini ya. Oke, jadi dari siapa dulu nih bikin gerakan? Lana. Coba, Kak Lana. Aku ya? Iya. Enggak, bukan.
Jangan grogi. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Alin. Oke, aku. Aku. Oke. Tisha. Tisha gimana? Nala, aku ya. Oke, kita ngafalin dulu ya. Ngafalin. Kalana gini. Colin gini. Aku tadi gini. Oh iya gini. Masuk. Maaf. Gini. Terus ini. Oke. Kita sudah siap ya. Siap. Ini udah mulai apa contoh nih? Pemanasan dulu. Pemanasan. Biar ya. Biarin. Enggak apa. Kita coba ya. 1 2 okay. 3. Dor. Trisha. Trisha. Bukan gerakan kamu. Berarti gerakan aku. Iya. Trisha dihukum. Ini kan masih contoh kok. Coba sekali lagi ya. Sekali banget deh. Ya, untuk contoh ya. Coba lagi. Sekali lagi. Dor. Levi. Ini hukum aja kali ya. Berarti Levi dihukum. Sama atau mau ganti nih? Sama dulu. Tapi aku maunya tuker posisi biar makin susah. Boleh. Oke, ini ya. Enggak, ini berdua mereka jangan disatuin. Mereka deketan tadi, kita pisahkan. Nah. Apa? Biar susah. Oke. Okay. Dor. Kalana. Yaudahlah ya. Kita masih berikan dulu. Kayaknya gak apa-apa. Dor, Nala. Agak canon gitu ya. Salah pipi. Ini salah. Pikonya kiri. Udah kita ulang lagi. Gak apa-apa. Oke. Dor, Nala. Ya, oke. Okay. Udah benar. Gak apa-apa, it's okay, udah benar. Belajar dari kesalahan ya. Oke. Okay. Dor, Levi. Siapa? Trisha ya? Aku gak nyilang. Iya, gini doang. Jadi siapa yang salah? Kalana. Hukumannya sok. The oldest. Hukumannya apa? Kita kasih hukuman apa, teman-teman? Sebutkan. Kalau ada yang mau bersuara ya. Sebutkan dan jelaskan. Apa guys? Coba. Apa guys? Jumpsuit udah. Ya udah boleh. Apa? Ini puisi. Coba sebutkan peliharaannya Olin. Nama peliharaan. Iya, nama peliharaannya Olin. Aku enggak tahu sumpah. Aku tahu Bobby, guys. Kok kamu enggak tahu? Kita enggak bestie. 1 2 3 Bobby Jespi. Jespi kan Reggie. Hah? Kamu ngerti Reggie doang? Bobby siapa? Bobby tuh mainan aku. Udah gak ada. Oh, sedih kok kamunya. Ketahuan gak nonton live-nya kak? Iya. Coba kasih tahu Olin. Namanya siapa Olin? Namanya Kyo dan Chico. Salam kenal. Halo Kyo dan Chico. Nurut banget. Okay. Lanjut, kita lanjut. Ganti gerakan aku maunya. Okay. Ganti gerakan dari Olin. Oke. Okay. 2. 3. 4. Enggak bisa. Enggak boleh sama. Oke. Okay. Aku. Kamu. Oke. Okay. Kita balik ke posisi awal. Oke. Okay. Aku belum hafal. Biarin. Lah, jahat. Ini curang banget, sumpah. Aku di paling pojok, gak bisa melihat. Bisa. Kamu tega? Misteri, kita chemistry, oke? Oke. Konsepnya apa sih? Cepetan aku daripada Kak Levi. Ya. Parah. Oke. Aku terima. Gak apa-apa. Tapi gak apa-apa kan, Lep. Lanjut. Lanjut dulu. Oke, dor. All in.
Nyontek ya? Kan aku lihat Cici. Gak apa-apa. Oke, dar-daran lah. Trisha. Olin gimana coba? Dia gak bisa nurut jadi kayak gini. Apa ini? Aja. Aku baru sekali ya. Ya oke. Okay. Baru kali-kali. Hukuman. Yaudah. Hukuman ke siapa? Hukuman Olin. Yeay. Olin, hukumannya Olin. Sebutkan nama peliharaan aku. Ini peliharaan. Oh ini yang katanya udah mau setahun. Apa peliharaan-peliharaan? Jangan dong. Katanya besok setahun. Katanya kita besok apa? Setahun. Iya, gimana sih? Oh, padahal udah setahun loh. Strawberry. Berry. Strawberry. Kita udah kecewa sih, jadi kita lanjut aja. Dari Kalana. Tiba-tiba. Dar Levi. Nah, dia aja lupa. Tapi gimana sih? Telat, Olin. Kaki kanan ditekuk, tangan disilang. Oh, ya? Enggak di sini. Itu yang kanan di depan, Lin. Yang kanan di depan. Bagus. Okay, bagus. Udah dia aja deh yang di ini hukum. Ya, Olin aja. Apa hukumannya? Dari kalian dong. Masa ya, kalian punya hukumannya. Hukumannya apa? Egyo. Apa sih? Ntar di klip. Ya kan emang itu tujuannya. Gampang lah biar viral. Iya. Udah viral sih. Udah viral. Kan biar makin viral. Coba. Ayo Egyo. Yuk bisa yuk. 1, 2, 3. Oh, gitu ya. Iya Olin keren banget. Dulu dia pendiam gak sih? Iya. Sumpah ya, dia post imut kayak gitu tuh aku butuh apa ya? Kayak butuh proses untuk melihat keimutan. Dulu dia pendiam sekarang aktif kayak ada prosesnya kan Arali. Proses emang ya, gak apa-apa. Udah setahun ya jadi bisa pose kio gitu. Iya keren banget. Oke. Setiap proses pasti kita lalui dengan penuh lika-liku yang berbeda-beda. Tetapi disitulah kita memiliki sebuah memori yang membuat kita kuat. Maka dari itu, dengarkanlah lagu yang terakhir dari kami, Boku no Sakura, Bunga Sakuraku. Bisa semangat.
Terima kasih. Terima kasih. Semuanya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Ya, saat ini dan seterusnya pun kami para trainee JKT48 akan berjuang keras untuk mimpi kami di JKT48. Dan kami juga akan belajar lebih keras lagi agar dapat menjadi idola yang bersemangat dan dapat dicintai oleh kalian semua. Maka dari itu, mohon dukungannya selalu. Mohon dukungannya. Ya, sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno. Seno. Terima kasih. Arahan dari staf yang bertugas. Semuanya selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Aku Fritzy.